kami akan melakukan project DIY. Meja portable biru ini banyak nih di toko online. Ini buat camping, buat outdoor, buat bazar juga banyak yang pakai nih kayak gini. Meja lipat, ini portable, modelnya copper. Tetapi bagi yang nggak suka sama ini, sama warnanya, bosen, bisa ditukar dengan biaya 0 rupiah. 0 rupiah. Caranya ini biru, biasanya setiap warna top table-nya apa basic dasarnya adalah putih. Jadi kita bisa rubah warna biru tadi menjadi warna putih, ini tinggal dibalik. Yes. Gratis. Oi. Caranya, alat yang dibutuhkan obeng kembang sama kunci Inggris yang kecil aja. Kalau nggak bisa, pakai tang. Masukin, tahan. Kita pisahin dulu. Nih. Lu masukin ini. Zoom. Ini kita putar juga. Lepas, goyang dikit, tarik, jadi dia sekarang terpisah. Terdiri dari dua bagian. Menjadi dua bagian. Oke. Selanjutnya, paham. Buka skrup ini, buka skrup ini. Sama caranya. Itu nih, tarik aja, tarik, keluarin, tarik, keluarin. Sekarang tarik kapel nya udah model rel gitu doang ya? Iya, model keren gini doang. Ini biru, baliknya putih. Itu jenis finishingnya putih sama birunya sama? Sama, sama-sama HPL. Beda warna doang? Beda warna doang. Gitu ya. Udah. Gak ribet-ribet ya? Gak ribet, jadi pin lagi. Puter, kelar. Tuh, dalamnya sekarang yang biru. Sekarang dalamnya biru, jadi belum dirubah putih. Ini udah dirubah, biru. Udah. Tarik dikit. Masukin kirisnya. Ini di luar, yang besinya di luar ya. Jangan di dalam begini. Besi yang ini yang di luar. Akan ada bagian yang tetap enggak ke-cover sama besi atau aluminiumnya. Oke. Lakukan hal yang sama untuk yang sisi satunya. Kalau udah, skrup lagi. Skrup lagi deh. Nah, ini kalau udah dibalik semua. Sekarang dalamnya yang biru, luar yang putih. Gampang ya, muter gitu doang ya? Muter gitu doang, gratis. Nol. Gak pakai pilok-pilokan nih. Gak pakai pilok-pilokan kalau ini. Oh iya. Jadi tinggi bisa, kalau pendek ya pendek, terus.
Oke. 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 Cukup dulu tutorial kali ini. Sekarang kita beresin. Dalam ini juga ada rongga. Sekitar 2 jari. 2 jari ya. 2 jari yang bisa untuk naruh barang, contoh bangku kayak gini. Daripada ribet-ribet, ribet. 1. Taruh aja sini. Masuk. Pas ya. 2. Bisa berarti muat berapa bisa nih? Bisa total 3, karena di sini 1, 2 dan di sini 3. 1 sisi kali 2, 6. 6 okay. Bangku yang kayak begini. Kuncinya dibuka dulu. Tutup. Putih. Kunci lagi di sini kalau mau boleh. Di sini boleh. Kalau enggak atasnya aja yang dikunci. Angkat. Siap camping. Siap bazar. Oke. Siap outdoor. Weekend terus. Isinya camping semua. Oke.